Aduh, ini anak minta dicubit mantannya barangkali. Sudah dikasih tahu jangan keramas, keramas lagi. Nah, nanti kalau sakit gimana? Siapa yang salah? Udah tahu ada adik si Bram di sini, masih intervensi juga. Duh, aku basah nih, Ma. Aku kan sudah mandi. Kalau takut dilanggar basah, jangan mendekat ke kamar mandi, sayang. Jangan-jangan adik si Bram ini laki-laki, Ma. Kenapa kau pikir laki-laki? Habis kau hamil ini jadi tambah nakal. Kenapa gak dari dulu kita mandi sama-sama ya, Ma? Jangan ngelindur. Emangnya kau sudah mau mati? Kita kan masih banyak waktu. Kau kenapa, Mas? Aku sedang berpikir. Kita akan mandi sama-sama terus kan? Tentu saja dong, sayang. Aku akan melakukan apa saja. Asal dengan begitu kau jadi senang. Enggak deh. Udahan ya, Ma. Aku bantu kau mengeringkan rambutmu. Habis itu kita tidur. Kau harus banyak istirahat kan? Ya. Besok kau juga mesti terbang kan? Kemana? Singapura? Tidak, ke Medan. Aku benci Medan. Gak tahu kenapa. Rasanya semua lapangan terbang sama. Tapi gak tahulah. Hatiku selalu gak enak setiap kali harus mendarat di Medan. Itu kan cuma perasaanmu, Mas. Ya. Biar cuma perasaan. Itu kan perasaan, Ma. Tidur, Mas. Aku tidak bisa tidur, Anti. Kau tidurlah. Jam berapa sekarang? 12:30 barangkali. Bisa jadi lebih. Kau kan besok harus terbang. Tidurlah. Hampir 3 tahun kita kawin. 4 bulan lagi Bram genap 2 tahun. Sebelum itu, mungkin adiknya bakal lahir. Terkadang dalam sembahyang aku menjerit, bersyukur kepada Tuhan.
yang telah menganugerahiku kehidupan yang manis. Istriku cantik. Cantik sekali. Bahkan aku dianugerahi hampir 2 orang anak. Anti, kau cinta padaku? Malam-malam begini kau tanya itu. Kau tidak sedang lindurkan? Tidak, sayang. Tiba-tiba aku ingin mendengar suatu kalimat yang rasanya kau belum pernah ucapkan. Mas, aku bahkan teramat sangat kelewat cinta padamu. Monty, jaga mamamu baik-baik ya. Monty jangan nangis. Papa cepat pulang. Papa sayang mamamu. Monty juga. Papa. Papa terlalu sayang mamamu. Oke. Papa. Bye Monty. Bye Ma. Udah Pa, kerja yang baik ya. Papa. 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 Manti jangan nangis papa. Ya. Sebentar lagi kan papamu pulang. Ya sayang. Papa. Calling, calling. 252 silakan masuk. Oke, over. Oke, silakan masuk. Hai. Hai, Tok. Morning, morning. Alah, paling pinjam telepon. Biarin, John. Suami teladan memang begitu. Yang begini dengan istri, mesti asal biasa, Pak. Papa, kami percis lagi nunggu telepon Papa. Bramanti sudah mandi, manis sekali. Tuh lagi main sendiri. Oh ya. Pa, jari Anti ketusuk berdarah. Kena jarum tadi. Dilomot aja. Apa? Dilomot? Iya, jarinya dilomot. Biar darah jangan keluar. Gini nih. Udah, Ma? Bener, Pak. Darahnya udah gak keluar lagi deh. Itu udah lama kawin masih juga mesra. Oh iya, Ma? Hei, pesawat sudah dari boarding. Oke, oke. Oke, Ma. Papa pergi dulu ya. Dan tusuk jarum lagi. Dan tusuk apapun juga. Nanti Papa bisa marah-marah sama yang nusuk-nusuk gitu ya. Ya? Oke, Ma? Ya, Papa. I love you, Ma. Oke, terima kasih. Control Garuda 182, departure from Medan, flight level 150, climbing to flight level 310, estimate arrival Medan 0140, over. GA182 leaving flight level 310 for flight level 150. Estimate Medan 241. Request latest weather at Polonia, over. Polonia, weather present time. Surface wind 050, 14 knot, visibility 200 meters.
Weather thunderstorm and heavy rain. Cloud 7 octa 6D 100 feet. Temperature 26.25. QNH 2970 over. Okay, returning. Be back to Jakarta. Jakarta Control, Garuda 182, return to Jakarta due to bad weather at Medan, and we have also failure of the master warning light. Over. Kuatkan hatimu, nak. Sebab bencana dan keberuntungan itu sama-sama anugerah Tuhan. Mari, kita pulang.
Manti, jaga mamamu baik-baik. Papa terlalu cinta pada mamamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kau yang maha penerima tobat. Kupohonkan ampun untuk segala dosa yang mungkin terjadi selama hidup suamiku. Agar kau dapat menerima arwahnya di sisimu dengan baik sesuai dengan amal ibadahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman. Lengkap, Dok. Cukup. Jangan bersedih, Nyonya. Nyonya harus bergembira. Anak Nyonya selamat dan cantik sekali. Ayahnya di luar juga sudah gelisah ingin menemui anaknya. Kau dengar, Mas Her. Anakmu selamat. Mungil. Cantik sekali. Dateng. Man,
di mana nih? Adiknya terkobok. Iki lo ya, putuku. Aduh, manisnya. Nanti bakal senang deh sama adiknya. Kesana, nak. Ya. Rambutnya banyak. Kamarnya sudah dibereskan dulu. Ayo, cepat, Den. Udah? Udah. Udah? Udah. Ah? Dilap ya. Siapkan kamarnya. Iya, Den. Tang ting tung ting tang ting tung. Putune sapa iki? Kok jelek? Jelek banget. Putune sapa iki? Ya putuku. Iya. Cukup lama dan cukup sengit kami memperdebatkannya dengan ibumu, Kang Masmu. Akhirnya beginilah jadinya, bahwa kamu, anak-anakmu, dan Bibi Inah untuk sementara tinggal di sini. Rumahku di Jalan Bumi. Begini Miranti, ada kenalan bapakmu orang Jepang sudah berkeluarga, ingin mengontrak rumahmu. Kalau kau setuju, besok bapakmu akan memberitahukannya. Ya toh Pak? Kira-kira begitu. Ya, sebentar lagi hari juga sudah mulai praktek. Biar kamar depan itu dipakainya untuk praktek. Dan siapa tahu, kau juga bisa membantunya nanti. Ya toh? Lagi pula kan ada ibumu dan Bibi Inah untuk menjaga si Manti dan si... Pak, jenengi sopo sing cilik iki to? Astaga, Hari! Hari! Nun! Damayanti, dulu bapaknya pernah punya rasan-rasan kalau anaknya lahir perempuan lagi, mau diberi nama Damayanti. Bagus, nama bagus ya, Ma? Bagus sekali. Hari, adekmu sudah setuju tinggal di sini. Itu piano yang di dalam itu, tolong geser kemari supaya burung murai kita ini kembali berkicau seperti dulu. Iya toh Bu? Iya, kembali seperti dulu. Burung murai itu diatur. Kapan mesti mandi, kapan mesti tidur, kapan mesti makan, dan kapan mesti berkicau oleh ibu dan bapak. Begitu kan, Har? Adik manis, saya tinggal dulu ke rumah sakit. Sekalian nanti piano yang aku pindahkan. Misi, Bu. Ya, nak. Pak. Ya. Anti, sudah waktunya kamu menyusui. Hati-hati. Sudah, Non. Thank you.
kita sudah mulai bertengger di atas pianonya tuh. Dan pasti sebentar lagi akan berkicau. Loh, Pak, cucuku Manti di mana ya? Ah, di belakang barangkali sama Bina. Oh, alah, pantesan burung perenjaknya dua hari ini ribut terus. Iya. Rupanya tamu dari Jerman baru datang. Apa kabar, Mbak Yu? Lucy, ini kau Lucy sudah besar ya. Mbak Yu. Apa kabar, Nanti? Ya, Mbak Yu Dimas. Bu, saya kasih tahu Mira sebentar. Itu loh lagi Mianu di belakang. Iya, Tante. Yuk, Mbak Yu, mari. Pak. Ya, bakal rame ini. Ini sudah mulai lagi main. Mbak Rini, kesepian ditinggal Mas Budi ke Tokyo ya? Mas Budi kemarin sudah pulang dan Bitya juga sudah pulang dari Jerman dan aku kangen keponakanku. Ada di dalam tapi jangan diganggu ya. Udah gede deh. Tante? Ya. Saya ke sebelah dulu, mau membereskan ruang praktik saya. Soalnya besok mesti selesai. Ya, silakan. Silakan. Bu. Pak. Oh, ini dia. Meine Fräulein, sorry saya tinggal dulu ya. Sok, mentang-mentang udah jadi dokter. Jadi, 3 tahun pertama tinggal di Jerman memang enak rasanya. Apalagi Mas Kris sebagai konsul jenderal, lumayan juga gajinya. Tapi, 3 tahun terakhir keliwat kangen sama tempe. Oh, maaf Mbak Yu, Mas Kris belum sempat sowan kemari. Masih banyak urusannya. Gak apa-apa, Ceng, gak apa-apa. Mas Kris memang orangnya sibuk. Anti. Duduk. Kau kelihatan agak kurus, nak. Mesti ada ekstra pudingnya. Oh iya, kenalkan Bibi Mutia. Dan itu Lucy anaknya. Tidak, Nyana. Menantuku begitu cantik. Sayang, Mbak Yu, Nak Hermanto terlalu pagi dipanggil Tuhan. Lucy ternyata lebih cantik orangnya. Sudah kelas berapa, Lus? Baru lulus SMA, Tante. Mbak Yu apa Tante ya? Loh, kamu ini bagaimana sih? Mbak Yu tentu dong panggilannya. Ya, toh, Pak? Iya. Mau terusin kuliah di sini? Iya, tapi masih belum tahu mau kemana. Ntar konsultasi dulu dengan teman-teman di sini. Teman-teman lagi? 1 tahun tidak bakal habis kalau konsultasi dengan teman-teman. Lah wong temannya Jakarta. Dan aku dengar dari Dimas, mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di sana, katanya keren-keren. Betul kali sih? Dan berapa pacarmu? Aduh, pacaran. Main-main kelewat lama aja udah ada polisi melotot. Lebih dari ayah dan ibu. Siapa itu polisi? Siapa lagi kalau bukan Dimas? Oh, Mbak Mira belum sempat ketemu ya? Padahal dia sendiri jago pacaran deh di sana. Ya, Maya? Ah, kamu. Memang Adrianto, Dimas, keras sekali pada Lucy. Tapi itu lebih baik buat Lucy yang senang tekjing-tekjing. Kalau tidak ada polisinya, bisa kebablasan dia. Merepotkan nih. Monggo lho Mbak Yu. Mira, kau lihat tadi si Lucy. Cantik ya. Dulu waktu mau berangkat ke luar negeri masih kecil, ingusan, jelek deh. Siapa itu Dimas Adrianto? Hah? Pernah ketemu? Pernah ketemu. Bahkan kami sering sama-sama dulu berenang. Tapi si Lucy ini siapa sangka kok ya bisa tambah cantik ya. Gua jadi naksir. Dari tadi Lucy terus. Apa pedulimu sih kalau dia cantik? Alah, orang cantik kok gak boleh sih? Dasar bandit. Gak bisa ngeliat perempuan cantik. Mumpung belum kawin. Mira. Kau sendiri tadi kan dengar
bagaimana Dimas Adrianto di Jerman kerjanya pacaran melulu? Peduli amat, kenal juga belum. Nah, ini baru pertanyaan. Kau boleh tidak kenal dengan Dimas Adrianto, tapi dia bukan tidak peduli terhadapmu. Kau mau bicara tentang apa rupanya? Enggak apa-apa. Aku cuma ingat saja dengan teman-temanku seperti Dr. Arling dan Tigor. Kedua-duanya sampai sekarang ini masih pada belum kawin, tahu enggak? Sejak kau menolak cinta mereka dulu dan sampai sekarang pun, mereka masih sering tanya-tanya kau. Mira, sorry ya, jangan marah. Kelihatannya walaupun kau sudah janda, ternyata mereka masih mengharapkanmu. Aku enggak bohong. Bolehlah kau pilih salah satu. Hari! Apa-apaan bicaramu? Sorry, Mira. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk menyinggung perasaanmu, Mira. Mungkin hal ini masih terlalu pagi untuk dibicarakan. Tidak sekarang, juga tidak nanti. Kapanpun jangan kau singgung-singgung lagi hal semacam itu. Mudah-mudah sudah jadi janda. Ya, siapa tahu dia senang. Sembarangan. Loh, kenapa sembarangan? Kan teman-teman kamu juga banyak yang pada berantakan rumah tangganya, padahal mereka baru kawin. Dia tuh, Emi Susi. Janda semua kan, kerjanya? Cuma senang-senang di lobi hotel. Ah, mereka sih gak masuk hitungan. Kerjanya memang begitu. Hermanto, Bapak sampai pangling tadi. Pak Imam, apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Cuma inilah, Bapak masih harus latihan jalan setiap hari. Tapi Bapak kelihatan tambah segar, tambah muda lagi. Terima kasih. Sebentar, mundur dikit Pak. Tung ipung hitung ipung tung. Ay, anak ini lucunya. Sudah berapa bulan ya Jeng? 4 bulan. 4 bulan. Artinya sudah lebih setengah tahun kita tidak jumpa. Iya. Waktu berjalan begitu cepat ya Jeng. Kita seolah sedang main kejaran dengan angin. Cepat ke jalan bumi, Pak. Pokoknya, Bapak senang sekali deh ketemu Jeng Hermanto. Mudah-mudahan Jeng Hermanto selalu tabah menghadapi cobaan. Terima kasih.
silakan mampir ke rumah orang tua saya, Pak. Insya Allah. Salam untuk orang tuamu. Salam juga buat istri Bapak dan anak Bapak. Maksud Ceng, Robi? Ya, Dek Robi. Selamat sore. Selamat sore. Bram, Bram Manti, ayo pulang. Cepat pulang, sudah maghrib. Ayo dong sayang. Pulang, Ma. Sudah jalan-jalannya, Pak. Apa maksudmu jalan-jalan? Ya, maksudku latihan jalan. Latihan timang-timang anak orang. Pakai cium tangan segala. Kau sedang meneracau apaan, Bu? Kau baru dari Taman Seropati, kan? Ketemu janda muda Miranti yang tempo hari tinggal di depan sana, kan? Terus kau timang-timang anak bayinya yang baru lahir. Dan cium tangan segala. Duh, gosip apa lagi ini? Barusan Nyonya Rumpis datang kemari. Dia menyaksikan semua adegan dari mula sampai akhir. Di masa mudaku, aku tidak kenal yang semacam ini, apalagi sekarang. Bu, kunasihatkan sekali lagi, jangan bergaul dengan sembarang nyonya-nyonya, apalagi nyonya yang satu itu. Namanya saja sudah Rumpis. Jangan sembarangan menuduh temanku yang bukan-bukan. Nyonya Rumpis orang terhormat. Suaminya Dirjen. Tidak seperti kamu. Karena keras kepalanya. Sampai jantungan. Jadi lumpuh. Dan dipensiunkan sebelum waktunya. Padahal bawahanmu sekarang sudah jadi Kapolri. Padahal kalau kau dulu mau menuruti anjuranku dan tidak kepala batu, mungkin aku yang sekarang sudah jadi Nyonya Menteri. Bu, apa tidak malu kau teriak-teriak begitu di luar didengar orang sekampung? Jadi selama ini kau cuma pura-pura latihan jalan. Padahal kau bikin janji sama si Miranti. Dasar janda gatel. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tak usah. Kasih makan Manti saja sana. Baiklah. Miranti, apa betul kau tadi pergi jalan-jalan ke Taman Suropati dan ketemu Pak Imam? Iya, dia bahkan titip salam buat ibu dan bapak. Miranti, kau tak usah lagi jalan-jalan dan omong-omong dengan laki-laki siapapun, apalagi di jalan. Tapi Pak Imam teman baik kami. Dia datang menghampiriku dengan sangat hormatnya. Apakah itu salah? Tapi kau bercakap-cakap dengan dia, kan? Tentu saja bercakap-cakap. Namanya kita bermasyarakat, kan, Bu? Itu ibu tahu. Ibu juga tidak menyalahkan kau, nak. Cuma kau harus tahu. Kejadian itu telah membuat orang jadi ribut. Ibu, aku tidak mengerti. Dengar, Mira. Kau jangan terlalu tolol. Tadi si Mariam ibu suruh beli kopi di warung si Aheng dekat rumahmu. Bapakmu paling suka minum kopi dari warung itu. Ketika si Mariam lewat depan rumah Pak Imam, dia melihat dan mendengar sendiri Tuan dan Nyonya Imam bertengkar sampai seluruh kampung mendengarnya. Dan itu cuma gara-gara kau omong-omong dengan dia. Tahu? Kenapa jadi ribut? Hah? Karena kau janda. Ya, memang betul sekali. Sudahlah, Nak. Si Hari tadi pesan apa ya?
Maaf, Sis. Ya. Apa saya bisa menggunakan telepon di sini sebentar? Silahkan, Sis, ke belakang. Halo, Hari. Aku ada di supermarket sekarang. Aku lupa kok tadi pesan apa sih? Olive oil. Numpang tanya buat apa sih? Kau mau buat salada ala Rusis? Siapa yang mau makan, Har? Kau ini ada-ada saja deh. Ya deh, oke deh, aku beliin. Ciao. Masya Allah. Miranti, malaikat mana yang sudah mengirim kau ke sini? Ridwan, kau di sini. Wah, wah. Senang sekali ketemu dengan teman lama. Mira sudah di sini dan Mira harus minum. Ayo, sambil ngomong-ngomong di dalam, silakan. Please. Tapi sebentar saja ya. Ya salah. Kok kelihatan sibuk sekali sih? Bisnis? Oh, lebih dari sekedar bisnis. Ini soal kemanusiaan. Anakku kan ulang tahun, jadi aku sampai belanja kemari. Kalau tidak, mana mampu sih aku belanja di toko Orba ini. Silakan. Kesampaian juga. Mau minum apa? Terima kasih. Aku harus cepat pulang. Oke. Oh ya, maaf. Ketika suamimu meninggal, kebetulan aku ada di Baghdad. Bela sungkawaku, sekarang aku sampaikan. Terima kasih. Ya salah. Kenapa? Kau masih tetap cantik seperti dulu. Kau tadi hampir tidak kenal aku ya? Iya, aku kira ke om-om dari Israel. Karena jenggot dan kumismu. Biar kelihatan bonafit dong. Ini kan zaman petrodolar. Oh ya, anamu berapa, Mir? 2. Aku 3. Semua laki-laki. Rame dong. Masa itu, begitu kau tolak cintaku, aku terus kawin. Bagus dong kau terus kawin. Aku pikir kau terus gantung diri. Tidak sampai seburuk itu, Mira. Sudahlah, jangan singgung-singgung soal lalu. Mana bisa aku lupakan? Seumur hidupku, cuma sekali itu aku gagal. Ketika aku mencoba memilikimu. Ridwan, aku sudah duduk di kantormu. Dan sekarang aku harus belanja, terus pulang. Sekali ini kau tidak sempat minum di kantorku. Tapi masih ada kesempatan minum di tempat lain kan? Cuma ini? Ya, aku tinggal cari olive oil buat si Hari. Oh God, jangan begitu dong. Anakmu ulang tahun, iya kan? Ini hadiah dari Daddy Ridwan untuk anakmu. Ridwan. Kau kan mau cepat pulang, ayo. La 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 la, li la 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 la, la 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 la. Dengan Ibu Ridwan, selamat pagi Bu. Selamat pagi.
Tiup lilinnya, ayo tiup lilinnya. Yo. Manti, ayo tiup lilinnya sekarang. Iya. Ya. Yeah. Dibantu oleh Mama. Iya. Lagi. Pinter. Manti sudah besar ya. Kuenya dulu. Kalian. Ayo nanti ibu potong ya, siapa yang mau? Manti ini nah. Ambil. Ambil ya. Ambil. Siapa lagi yang mau? Ya ini. Nah ini buat Keke. Ini buat Yanti. Ya. Siapa lagi yang mau? Non. Ada tamu mau ketemu Non. Siapa? Bi yang kenal? Nggak kenal. Perempuan. Kelihatannya penting betul. Silakan duduk, Nyonya. Tidak sudi. Nyonya sesungguhnya mau mencari siapa? Saya mau bertemu dengan yang namanya Miranti, janda Tuan Hermanto. Sayalah orangnya, Nyonya sendiri. Lain kali lihat-lihatlah dahulu teman berkencan, Nyonya. Jangan mengganggu ketentraman rumah tangga orang lain. Nanti dulu. Apa sebenarnya maksud Nyonya datang ke sini? Ridwan. Nyonya kenal Ridwan, bukan? Akhir-akhir ini dia jarang pulang. Katanya repot di toko. Taunya sibuk mengurus kau. Ridwan sudah beranak dan beristri. Dan akulah istrinya. Kau seorang janda muda dan cantik. Kau masih bisa mencari seorang perjaka ganteng ketimbang mesti mencelakakan perempuan lain yang sudah punya anak tiga. Saya mulai dapat menangkap persoalannya. Silakan duduk, Nyonya. Karena dengan berdiri juga tidak akan selesai persoalannya. Saya dapat merasakan perasaan Nyonya. Saya memang janda. Suami saya belum lama meninggal. Dan saya juga punya anak-anak. Huh, dasar janda. Kau sebenarnya masih harus berkabung kalau suamimu baru meninggal. Tidak terus mau melalap suami orang. Dan kau seharusnya bisa membayangkan bencana yang dialami oleh anak-anakku kalau kau sendiri punya anak. Kemana saja Nyonya selama ini rupanya? Sampai kemana suami pergi Nyonya tidak tahu. Saya kenal suami Nyonya jauh sebelum Nyonya mengenal dia. Terus terang kalau saya mau sudah sejak dulu-dulu saya kawin dengan dia. Taruhlah tidak dulu. Sekarang misalnya kalau saya mau, hari ini juga saya bisa kawin dengan dia. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Karena saya teramat sangat kelewat tidak menyukai suami Nyonya. Dan sekarang Nyonya datang pada saya dengan segala macam tuduhan yang bukan-bukan. Ini saya rasakan teramat sangat kelewat tidak adil, Nyonya. Sebab semua tuduhan itu tidak ada sangkut paut sedikit pun dengan diri saya.
Jadi tidak ada yang bisa Nyonya tuntut dari saya. Karena memang tidak ada sedikit pun hak Nyonya yang saya ganggu. Memang. Memang sebenarnya lah Nyonya. Ridwan sudah sejak lama tidak betah di rumah. Kalau Ridwan hanya sekedar main-main dengan perempuan nakal, mungkin saya masih bisa menutup mata dan telinga. Tapi kalau benar-benar dan dengan seorang perempuan yang seperti Nyonya, saya tidak bisa membayangkan kemungkinan yang paling buruk bagi saya dan anak-anak saya, Nyonya. Apa yang harus saya lakukan, Nyonya? Sekarang sebaiknya Nyonya pulang. Saya tidak bisa membantu Nyonya. Tidak siapapun, kecuali Nyonya sendiri. Percayalah pada diri sendiri bahwa Nyonya sanggup menguasai suami Nyonya. Jangan beranggapan bahwa diri Nyonya tidak mampu. Itu tidak benar. Asal Nyonya bijaksana, tidak ada yang harus ditakutkan. Juga terhadap saya. Sebab selama ini atau kapan saja, saya tidak pernah dan tidak akan pernah untuk meladeni suami Nyonya. Maafkan saya, Nyonya. Sejak tadi Nyonya sudah saya maafkan. Saya akan pulang. Saya akan coba menerapkan nasihat Nyonya. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi saya akan berusaha sebagai istri yang bijak. Sekali lagi maafkan saya. Terima kasih, Nyonya. Nyonya baik sekali. Maya mandi dulu. Mama sebentar lagi mesti terima pasien. Kalau dua hari ini tidak ada perubahan, datang lagi kemari. Baik, dok. Selamat malam, dok. Permisi. Baru 6:30 sudah nggak ada pasien. Enak juga ya kerja kita kalau begini terus. Maklum, dokter baru. Kau kan belum punya nama. Kau masih harus bersaing dengan dokter spesialis yang sudah lebih punya nama. Dan jangan lupa, kau juga masih harus bersaing dengan dukun. Dukun kan lagi ngepop sekarang. Ah, nggak apa-apa, Mir. Kebetulan malam ini jam 8 aku ada janji dengan Stigor mau nonton film bersama Vidi. Oh iya, Vidi juga minta kalau bisa kau ikut Demir.
Mau kan? Sudah cukup lama dong kau mengurung diri. Sekali-sekali cari udara segar di malam hari sambil berhandai-handai dengan masyarakat. Oke? Okay? Apa mungkin masyarakat bisa diajak berhandai-handai? Loh, kenapa tidak, Mir? Beberapa peristiwa telah mengajarku bahwa masyarakat tidak bisa diajak berhandai-handai hanya lantaran aku janda. Kau sendiri menyimak kan? Nanti dulu. Masyarakatnya masyarakat yang bagaimana? Masyarakat kaummu sendiri, masyarakat perempuan barangkali ya. Kaum istri yang pencemburu takut kepada janda. Takut kalau-kalau suaminya terpikat. Kaum ibu rumah tangga yang punya anak-anak gadis takut kalau-kalau anak gadisnya tersaingi oleh janda. Dan ketakutan-ketakutan kaummu ini semakin besar, apalagi kalau kebetulan janda itu masih muda dan cantik. Tapi di antara masyarakat yang maunya curiga dan menghukum para janda, masih ada orang lain yang menaruh rasa hormat terhadap penderitaan janda, bahkan mau melindungi dan mencintainya. Aku juga tahu itu. Nah. Tapi tidak. Sebaiknya aku di rumah saja. Tidak mendekat pada siapapun. Juga tidak pada bekas teman-teman Mas Her. Aku teringat ketika malam minggu yang lalu, diajak Pak Handoko dan istrinya ke sebuah pertemuan antara teman-teman sejawat Mas Her. Semua mereka hadir bersama istri-istri mereka. Aku kenal mereka semua. Karena memang dulu aku selalu hadir bersama Mas Her dalam pertemuan-pertemuan semacam itu. Tapi malam itu yang kurasakan, betapa aku seperti orang asing di tengah mereka. Istri-istri itu seolah tidak mengenalku lagi. Atau di mata mereka aku semacam makhluk aneh. Mereka memperhatikanku dari ujung kaki sampai ke kepala. Aku tahu itu. Bahkan telah berusaha untuk berlaku hati-hati. Aku juga tahu bahwa suami-suami mereka mau bersikap ramah terhadapku. Tapi entah kenapa malam itu penampilannya begitu mentah dan kaku. Ketika mau pulang, ada-ada saja yang nyeletuk. Wah, Pak Handoko bawa istri dua. Nyonya Priyadi yang punya rumah sempat berbisik sampai aku malu. Awas lu Bayu, hati-hati, bahaya. Rasanya aku hampir menjerit dan lari dari sana waktu itu. Aku tidak pernah semalu itu rasanya. Di dalam mobil ketika pulang, ibu dan Pak Handoko tidak mendapatkan kata-kata untuk menghiburku. Rupanya rasa penyesalan juga kelewat dalam menghibit mereka. Pak Handoko kelihatannya cukup mewakili masyarakat yang mengerti. Tapi dia sendiri cuma bersama istrinya. Sedangkan sebagian besar masyarakat lainnya. Mira. Karena itulah, Mir. Sebaiknya kau ikut saja nanti. Biar kejang-kejang saraf dan pikiranmu bisa mengendur. Lagi pula Tigor termasuk orang yang mengerti perasaanmu. Dia simpati, mencintaimu. Dan aku yakin dia punya keinginan baik untuk mengaminimu. Aku bahkan tahu sejak kita sama-sama waktu kuliah dulu, dia sudah punya keinginan untuk itu. Bukan soal waktu, Han. Jangan kau pikir aku senang melawan kodrat hidup sendiri. Aku sunyi sekali, Han.
sebagai perempuan, aku rindu untuk dilindungi oleh seseorang yang kucintai. Tapi kawin bukan lantaran seseorang sedang hidup sendiri. Aku tidak mencintai Tigor atau Arting. Semua mereka baik, pandai, juga dokter seperti kamu. Jadi semestinya mereka kawin dengan seseorang yang mencintainya. Nanti kalau Tigor datang menjemputmu, aku tidak akan menemuinya ya. Non, ada telepon. Dari siapa? Nggak tahu. Perempuan apa laki? Perempuan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Mira. Betul, siapa nih? Aku, Nilawati Syahrul. Ingat nggak? Astaga, Nila. Kayaknya udah berapa ratus tahun deh gak pernah ketemu. Apa kabar, Nil? Aku sengaja tidak menghubungimu selama ini. Tiba-tiba kangen, Mir. Sekarang buka toko pakaian lo. Ya, istilah sengoknya butik. Kecil-kecilan. Toko sandang deh gitu. Kau lihat-lihat kesini ya. Aku jemput ya, Mir. Pokoknya gak ada alasan. Jemput sekarang ya. Aduh, nih orang. Kalau ngomong gak bisa di-stop deh. Tapi aku bersyukur pada Tuhan. Kau masih ingat aku. Masih tetap cerewet kayak dulu. Bahkan sekarang sudah jadi saudagar butik. Wira swasta kali ya. Oke, pokoknya aku suruh jemput ya. Aduh, jangan sekarang dong, Nil. Aku kan mesti belanja makanan dulu buat anak-anak. Nanti siang ya. Bye. Bye. Bi, nanti ya. Kalau ada telepon dari orang yang namanya Ridwan, bilang saya nggak ada ya. Iya, Non. Sis Miranti sudah ditunggu. Di ruang atas, Sis. Langsing. Bukan langsing. Aku kurus karena kurang makan. Apa perlu kudrop beras ke rumahmu? Enggak cukup cuma beras. Aku lapar lahir dan batin. Mira sayang, kau mau minum apa? Yang dingin, fresh? Yang dingin dengan alkohol sedikit? Atau yang panas? Kenapa tidak sekalian saja kau keluarkan daftar minuman? Biar aku lebih puas. Yang dingin aja deh. Yuk kita ke bawah. Mar, suruh Bibi bawa minuman dingin ke bawah ya.
ngobrol di bawah sambil aku melayani tamu di sana? Tidak, sama sekali tidak. Aku juga ingin tahu kayak apa kau memanage tokomu. Lihat ya, Nil. Ini bagus sekali. Ini juga deh warnanya. Ini sih bukan toko sandang lagi, Nil. Sudah butik betul-betulan. Silakan minumnya, Non. Kau pikir aku betul-betul kelaparan ya? Spesialis dia kan untukmu. Nil, ternyata koleksimu semua dari barang-barang mahal ya? Ya, begitulah. Apa ada yang beli? Tapi banyak perempuan royal zaman sekarang, Nir. Gak tahu uangnya dari mana. Tapi ada saja. Satu lagi. Sebentar ya. Selamat siang, Sus Erna. Ya. Happy? Ya. Mana Susi? Ada di belakang sedang buat kancing. Tolong peragakan pakaian baru datang dari Italia kemarin buat Sus Erna ya. Silakan, Sus. Ani. Pagi, sederhana sekali modelnya. Warnanya juga soft sekali. Bagus sekali. Nah, ini blus dari Lanvin yang terbaru. Soft material. Bisa dipakai untuk pagi hari, sore hari. Nah, ini yang terbaik dari Christian Dior. Hitam dengan bis keemas-emasan. Bisa dipakai untuk malam hari. Dinner party barangkali? Sus Erna? Cantik sekali. Skirtnya juga lain daripada yang lain cuttingnya. Nah, ini yang sedang in sekarang. Bagaimana Sus Erna? Hah? Yang merah jingga sama yang biru itu tadi? Hijau barangkali? Ya. Yang hitam bagaimana Sus? Elegan sekali untuk Sus Erna. Belum ada yang mau mati. Susi Ani, tolong nomor 135, ya? Sebentar saya buatkan fakturnya ya. Kok? Tidak, terima kasih. Nona juga belanja? Nyonya. Oh, sudah bersuami? Ya, tapi suami saya sudah meninggal. Kalau begitu kita senasib. Senasib? Bedanya Anda ditinggal mati oleh suami, sedangkan saya ditinggal suami karena dia kawin lagi. Nggak enak ya jadi janda. Janda di mana-mana dianggap semacam penyakit sampar yang menakutkan.
Padahal kita jadi janda bukan maunya kita sendiri. Anda misalnya, Anda ditinggal mati, sedangkan saya ditinggal kawin. Tapi dalam hal seperti saya, siapa yang jahanam? Laki-laki kan? Tapi tetap saja yang dianggap penyakit sampah adalah perempuan. Mudah-mudahan sus lebih tabah daripada saya dan cepat kawin kalau ada laki-laki yang mencintai dan bertanggung jawab, sebab di sini masyarakatnya munafik terhadap orang semacam kita, apalagi terhadap janda seperti Anda yang begitu muda dan cantik. Bagi diri saya, kelihatannya jalan sudah tertutup. Sus Erna, semua 500 ribu, potong 20%, sisa 400 ribu rupiah. Diskon khusus untuk Sus Erna. Okay. Bye, see you. Terima kasih, Sus Erna. Nanti kalau ada yang baru, saya telepon lagi ya. Kau lihat, Mira. Gampang sekali cari uang di Jakarta, kan? Asal kita tahu selera orang-orang seperti mereka. Kok kenapa? Tadi sempat ngobrol dengan Sus Erna ya? Awas loh, jangan terpengaruh. Dia itu... dia tergolong high class call girl. Secantik itu? Sayang. Ya, perjalanan nasib. Yuk. Yang penting sekarang kau makan siang di sini. Dan nanti kalau Bang Syahrul pulang, kan bisa antar kau pulang lagi. Ya kan? Jangan ada alasan loh. Dari dulu nih orang kalau sudah punya mau, mesti maksa. Kayak jin. Ya, Bang Syahrul sudah lupa rumah Miranti ya. Loh kok? Bukannya ini, satunya lagi. Oh iya, sorry deh Mira, maklum, sudah lama sih gak kemari. Gak mampir? Tidak sekarang, lain kali pasti abang mampir. Oke, terima kasih. Bye. Oh, perginya pakai VW, pulangnya pakai Mercy. Asik deh tante kita. Maklum, janda kembang. Kita juga gak keberatan, nyerepin sekali-sekali. Wah, dia datang. Bakal kebagian juga nih. Kalian ngomong apa barusan? Ngomong apa-apa, Tante? Tommy itu. Eh, enggak, Tante. Si Rudy yang ngatain. Enak aja lo nyalain gue. Mbak Mira. Mbak Mira sakit. Mbak. Mbak kenapa? Apa-apa, Lus.
Lucy datang sama Mbak Rini. Ada di depan, lagi ngobrol sama Eyang. Mau kasih tahu, Dimas besok datang. Mbak Mira ikut jemput ya. Memang dapat pesan dari Dimas, begitu. Mbak lagi gak enak badan, Lus. Kalau besok Mbak sehat, tentu Mbak pergi. Wah, kalau begitu, Mbak besok pasti bakal sembuh. Lucy doain deh, ya? Kamu ya? Halo. Mari, sana. Iya. Pacarmu siapa sekarang, ha? Hus, jangan tanya-tanya pacar. Yang penting pesanmu kesampaian. Itu dia, Mbak Miranti. Nungguin Manti ya, ya sayang ya. Ayo Ma. Mariam, coba bereskan ini. Iya, Den. Silakan, Adimas. Terima kasih, Bu. Mbak Mir. Mau buah apa, Pak? Pisangnya saja, Bu. Miranti, Bapak bisa mengerti kalau kau mau pulang kembali ke rumahmu. Begitu kan kau bilang pada ibumu tadi siang? Cuma barangkali ibumu akan merasa ditinggalkan. Saya tidak akan pernah meninggalkan ibu atau bapak. Saya cuma mau kembali dan tinggal di rumah seperti dulu, walau tidak lagi bersama Mas Her. Biar bagaimana juga, saya kan sudah berkeluarga.
Jadi perjalanan nasib semestinya saya tanggung sendiri. Kalau saya tinggal di sini terus, nanti saya terlalu keenakan. Terus apa yang akan kau lakukan? Saya tertarik dengan usaha Nila membuka butik. Tapi ibu jangan lupa, saya kan masih mengantongi ijazah ahli kecantikan. Wah, bapak sudah pensiun, sudah jompo barangkali, hingga anaknya mau jadi tukang salon. Iya, Bu. Bagaimana, Nak Dimas? Kelihatannya, kok sulit sekali ya anak-anak zaman sekarang bisa mengerti maksud baik orang tua. Maaf, Pak. Bu, Mbak Mira. Saya rasa Mbak Mira sangat mengerti. Bahkan sangat menghormati setiap maksud baik Bapak. Dengan mencoba hidup sendiri walaupun orang tuanya masih mampu menghidupi dan mendidiknya? Kalau tidak salah, Bapak bekas orang taman siswa. Bukankah Ki Hajar yang meletakkan prinsip Tutwuri Handayani, Handayaning seni? Biarlah setiap anak menentukan masa depannya berdasarkan kodratnya. Sedang bapak-bapak cuma sekedar mengawasi atau mengemong ke arah sana, bukan menguasai, apalagi memaksakan kehendaknya sendiri. Wah, Bu, rupanya Nak Dimas ini kelihatannya cukup alot juga. Kau setop, Pak. Nak Dimas, ibu ingin bertanya, apakah menurut Nak Dimas, Mbak Yumu Miranti barusan ini tidak memaksakan kehendaknya sendiri terhadap orang tua? Kelihatannya memang begitu. Tapi saya sendiri sangat menghormati sikap Mbak Miranti yang begitu berani menyongsong perjalanan nasib sendiri bersama anak-anaknya. Terima kasih atas pujian Anda. Tapi maaf, saya rasa sekarang juga saya sudah harus mengurusi nasib anak saya. Apakah sudah makan atau belum? Maaf, Pak, Bu. Mbak Mira, tadi saya sempat bertanda dengan Bramanti. Dia kepingin sekali naik kuda. Jadi kalau boleh, besok saya akan ajak dia jalan-jalan. Mau jual, harganya di bawah 50% daripada di toko. Memang gak perlu harus yang brand new? Gak perlu, semua modalku ini kan cuma sisa-sisa dari rumah kontrakanku. Jadi uangnya gak cukup, Nil. Nanti kalau kurang-kurang sedikit aku bantu, ya? Asal jangan lupa pulanginnya aja, Mir. Pasti dong, Nil, menghina sekali. Sekarang kau mau cari apa di sini? Horden, tapi kalau bisa semuanya batik. Ordennya. Ini sebelah sini, Mir. Tuh, banyak sekali, kau tinggal pilih mana yang kau suka. Bukan ini maksudku, Neil. Horden, tapi yang bahannya bukan khusus untuk horden. Bahan apa aja deh, asalnya masih pantas untuk itu. Jadi rumahku lain daripada yang lain hordennya, Neil. Ngerti nggak? Pasti ada deh di sini. Aku mengerti deh sekarang. Kau tahu warna yang kusuka? Apple green. Tuh, seperti yang di sana. Bagus kan, Neil? Bagus sekali ya. Ini yang ku maksud, Neil. Kan masih pantas. Kalau ini juga aku juga mau, Mir. Sama dong. Ini saja, Mir, bagus. Iya ya. Aku ambil ini aja kok, Neil. Selain hurin, kau perlu apa lagi?
Ngomong-ngomong, aku belum dapat steamer loh. Kau pasti tahu kan tempat yang paling murah? Nanti kita tanya Bang Syahrul. Kemana dia? Nggak ikut masuk barusan? Tuh dia, lagi merokok. Nanti saja kita tanya ya. Bapakmu punya tempat beginian? Ya, biasa, kecil-kecilan. Baron-baron di Jerman kan biasa begini. Hei, bermalam jadi nggak? Ya, sebentar. Kakak sudah pulang. Sudah pulang. Udah pulang ya. Sini. Mama sini. Mana? Gambar ini taruh mana, Non? Tuh. Mama? Ma? Mama? Loh, Manti kok sudah pulang? Boleh juga. Aku barusan dengar suara si Bram. Baru mikir. Kok tumben cepat pulang? Kalau maunya mereka sih gak pulang-pulang. Tapi si Maya agak panas. Kupujuk dengan mainan baru, tapi terus pulang. Panas? Gak serius kok. Kadang-kadang aku iri deh sama mereka. Pengen sekali-sekali dimanja. Kalau saja kesempatan yang seperti itu bisa segera datang. Ya, Andi. Pak Ujang, itu bukan tempatnya di situ. Di sini nih. Baik, Non. Kenapa? Entahlah. Ya, selamat bermalam minggu. Terima kasih. Ada di luar, mau ajak ke pit stop. Kalau kamu nggak ikut, mereka akan mengolok-olok kamu. Pasti deh. Malam minggu pakai berhenti dong acara kindergartennya. Mira ya.
Mama udah gak panas lagi ya? Iya, sayang. Benar, Ma. Sebentar ya. Ayo, Ma. Ayo, Mama. Halo? Ridwan di sini. Ridwan, dari mana kau tahu nomor teleponku? Seperti Putri Perkasa dari Selatan, Tak Gentar Badai maupun Tofan, Kendati Nona sembunyi di mulut macan, tak urung abang bakal temukan. Ridwan, cukup aku bilang. Tunggu dulu, Mira. Buat apa kita bertengkar? Selagi masih ada kata damai di bumi. Aku tahu kau marah. Aku tahu kau tidak ingin aku menghubungimu. Tapi itu buatku cuma satu indikasi. Satu pertanda bahwa kau sesungguhnya kesunyian dan memerlukan laki-laki. Iya toh? Ayolah, Mira. Belum pernah ada manusia yang berhasil melawan kudratnya. Dan kau juga demikian, Mira. Kudrat perempuan adalah harus hidup dengan laki-laki. Ini hari juga aku akan cerai istriku kalau kau bilang iya. Cukup. Kau ingin dengar jawabku? Ya, sesungguhnya kaulah jahanam tengik. Maya main-main ya sama Manti, sama Bi Inah ya. Mama pergi dulu. Selamat pagi, Tante. Pagi. Ada apa, Rob? Ini kemarin Bi Inah minta tolong butuhkan serikaan. Memang korslet, tapi sekarang udah bisa dipakai. Ya, Bi. Makasih ya, Rob. Robi main-main deh sama Maya sama Manti. Tante mau pergi sebentar ya. Gampang nih, Tante. Aduh, Nyonya, jangan soal 15% Nyonya kehilangan langganan. Saya akan tetap belanja di sini terus. Ya, oke deh, sama langganan. Jam berapa dikirim ke rumah? Kira-kira jam 5, ya. Ada yang bisa panggilin taksi? Bisa. Taksinya sudah datang, Non. Bang Sahrul? Nila bilang kau kemari. Aku kebetulan lewat, iseng-iseng melongok, dan Nyonya betul ada di sini. Ini barang-barangnya. Terima kasih. Silakan. Yang namanya perempuan. Kenapa? Aku tadi melihat kau begitu sengit tawar-menawar dengan perempuan gendut itu. Duh, rasanya tidak sanggup kalau laki-laki. Ya, begitulah kalau bisnis kecil-kecilan, Bang. Abang gak pernah ke pasar sih. Di sana lebih seru lagi. 15 rupiah untuk seikat kangkung masih ditawar. Lain dengan abang dong, yang sekali transaksi jutaan.
$1,000 lagi. Bisa saja kau, Mira. Loh, kok kemari? Kok kemana nih? Aku tahu jalan terdekat ke rumahmu, Mira. Tapi buat apa? Secara kebetulan kita sudah jumpa, dan cuma berdua. Sudah lama aku merindukan perjumpaan seperti ini. Tidak, Bang. Sudah sebagian saya keluar. Dan Manti masih perlu pengamatan. Dia sakit. Mira, Mira. Sudah lama kau diam di rumah. Apa salahnya sekali-sekali keluar melihat matahari? Sambil menemani abangmu minum. Tidak sekarang. Kan masih banyak waktu. Don't wait until tomorrow what you can do today, my dear. Tidak minum, gak merokok, gak keluar rumah. Itu kan Miranti, seorang janda. Apa sih nih, Mas? Laki-laki itu suami temannya sendiri. Hei, ada apa? Kok seperti lihat setan di tengah hari bolong? Kita habiskan minum terus pulang. Kau lihat, sejak tadi orang memandang kita dengan kagum. Mereka pasti menilai kita sebagai pasangan ideal. Kalau aku boleh berterus terang, kenapa tidak? Kau bersahabat dengan Nila, melebihi saudara sendiri. Kenapa tidak kita realisir saja? Kau, Nila, dan aku menjadi satu. Kau bicara apa? Mira, terus terang, aku sayang padamu. Daripada kau jatuh menjadi istri kedua orang lain, mengapa aku tidak mencoba mendahuluinya? Apalagi kau sahabat karib Nila. Aku yakin Nila sendiri akan lebih menerima kau daripada aku harus mengambil perempuan lain yang belum dia kenal. Antara aku pulang sekarang atau aku pulang sendiri? Easy, Mira, easy. Ina? Iya, Non. Anak-anak sudah tidur semua, Non, sama Den Dimas. Tapi Den Dimas sudah pulang, Non. Aden juga nunggu Non lama sekali. Bibi bilang, Non pulang dari belanja terus langsung masuk kamar tidur. Mungkin Non sakit.
Dimas gak ada pesan apa-apa, Bi. Pesan. Bibi disuruh tidur di kamar, jaga anak-anak. Dimas gak ada pesan apa-apa buat saya, Bi. Tidak, Non. Bikinkan air panas, Bi. Iya, Non. Sesungguhnya, Kak, dia cuma tertarik pada nasib Manti dan Maya. Salon? Miranti, Nila Wati di sini. Aduh, Nila, kenapa kau nggak datang? Ini hari kan pembukaan salonku. Tapi terima kasih atas kiriman bunganya ya. Bunga apa? Kau jangan coba berbunga-bunga ria lagi. Aku tidak pernah mengirimkan kau bunga. Dan tidak akan pernah lagi bicara padamu. Apalagi bicara dengan bahasa bunga segala. Ini saya bicara dengan siapa ya? Nila Tishahru. Nila, kau jangan bercanda. Kenapa sih? Kenapa? Kau lebih tahu kenapa. Nil, di depan ada bunga besar dari Bang Sahrul. Itu tentu dari kamu juga, kan? Miranti, sekarang lengkaplah sudah kalau Sahrul sampai mengirim kau bunga. Hei, janda muda yang cantik, dengarkan baik-baik. Di sini, di sebelahku sekarang duduk orang yang pernah melihat kamu berdua bersama Sahrul di restoran di sebuah hotel. Dan dia juga telah melihat kamu lari terbirit-birit bersama Sahrul naik lift. Kemana kalau bukan ke kamar? Jawab. Rupanya hanya begini arti sebuah persahabatan yang telah berlangsung sekian lama. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa hal semacam ini bisa terjadi dari perempuan semacam kamu. Nila, jangan letakkan. Aku pindah ke dalam. Susan, tutup telepon itu kalau aku sudah angkat di dalam ya. Nila, teruskan. Aku mengerti engkau kesepian. Tapi sampai hati benar, kau melampiaskan kesepianmu dengan menghancurkan muka sahabatmu sendiri. Aku tidak heran kalau Sahrul menyukaimu. Itu teramat sangat mungkin sekali, karena dia laki-laki. Tapi kau perempuan, meladeninya. Alangkah nistanya, Mira. Aku kecewa sekali terhadapmu, Miranti. Walau demikian, demi persahabatan dan kelangsungan hidup rumah tanggaku, please, Mira, jauhilah rumah tanggaku. Jauhilah suamiku. Nila! Nila! Halo? Halo?
pria dan manusia belum mau bersikap ramah terhadapku. Miranti, katakan saya tidak mau diganggu. Baik, Nyonya. Maaf, Nyonya. Saya ingin ketemu sendiri dengan Nyonya Nilawati Sahrul. Maaf, Nyonya pesan tadi tidak mau diganggu oleh siapapun. Nyonya sedang istirahat di kamarnya. Ada yang perlu saya sampaikan? Baik. Kalau Nyonyamu tidak mau diganggu, tapi tolong sampaikan pesan saya, dan saya ingin Anda menyampaikannya dengan jelas. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Dengarkan baik-baik. Yang terjadi adalah saya, Miranti, minum di restoran, di lobi di sebuah hotel. Selebihnya antara Miranti dan Sahrul, tidak terjadi apa-apa. Dan tidak akan pernah terjadi apapun. Tolong sampaikan juga bahwa Sahrul seorang suami yang baik. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Selamat siang. Selamat siang. Mulianya kamu, alangkah mestanya aku. Hai. Hai. Hai, Tok, selamat ya. Sama-sama, apaan? Gua gak berangkat kok. Kemana acara malam minggu kita? Ke Lucy yuk. Jalan. Tahu dong lo acara gua malam ini apa? Kindergarten biasa. Tunggu dulu, tawaran ke Jerman tadi bagaimana? Lo aja yang berangkat atau si gendut Roni? Males gua. Tuh, papa. Tuh, papa datang. Tuh. Yuk. Tuh Papa Dimas. Loh, tuh. Anak Papa kok ada di sini nih? Waduh, waduh, waduh. Mana Manti? Bobo dari tadi. Mau ya kangen ya sama Papa ya? Mau ya kangen ya? Waduh. Ternyata seminggu tidak kau jemput mereka. Mereka paksa mamahnya tadi mengantarnya kemari. Papa juga kangen sekali, ya Maya? Papa Uwa. Dimas, mereka kelihatannya sudah menyatu dengan kamu. Di samping juga, kau sendiri tidak bisa lepas dari mereka. Terus terang, ibu prihatin terhadap mereka. Mandi? Bi? Iya, Dek. Mandi ini si kecil? Oh,
Terus si keblu juga bangun. Ya, ya. Nanti mereka berdua, Bi, ya. Ya, 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 ya. Terus kita pulang. Papa mau makan malam sama Mama, ya? Ayo. Ayo, ayo mandi, Dede. Kita berangkat. Oh, tentu. Tapi sebentar. Terima kasih. Biarkan langit di atas mabuk mencium bau harum rambutmu, Anti. Ya, saya pernah nonton nih film di Jerman. Film horor murahan. Tapi ada juga bagian-bagian yang serem. Nah, ini kalau nggak salah nih ya, ini nanti perempuan. Ya, nggak asik lagi dong kalau diceritain. Ya deh, Ma. Papa diem. Mystery beyond human. From the eternal sea, he rises, creating armies on either shore, turning man against his brother. Is that why you murdered your mother, Patrick? Mamanya mati takut ya? For every evil, there is an omen. Fears, I have such fears. What kind of fears? What kind? Oh, if I told you, you'd put me away. That night science made its great mistake. Thank you.
Kenapa, Anti? Apa yang barusan kau lakukan ini, Dimas? Maafkan kalau aku salah. Tapi kukira ini bukan suatu kesalahan atau dosa. Kelihatannya yang penting bukan acara makan malam barusan. Kau sengaja bawa aku kemari untuk ini. Iya, Dimas. Rupanya kau biasa melakukan hal semacam ini. Aku benci. Kau jahat. Kalau itu yang kau katakan padaku, betapa rendahnya aku di hadapanmu. Aku yang diam-diam telah mencintaimu jauh sebelum mengenalmu. Waktu pertama aku lihat lehermu, tadinya aku mengira betapa edanya aku yang telah mencintai istri bekas kakak kandungku. Seperti tidak ada perempuan lain. Tapi tiba-tiba aku merasa terpanggil untuk mengawinimu ketika pertama kali kita ketemu di airport. Dan Manti memanggilku papa. Semua ini seolah merupakan suatu anugerah Tuhan untuk menjadikanku ayah Manti yang sebenarnya. Kejadian tadi karena didorong oleh rasa cinta dan keinginanku untuk menjadi ayah anak-anakmu. Kalau itu salah, biarlah aku yang salah. Kau tetap suci. Maafkan aku, Miranti. Dan lupakanlah. Dimas, aku tidak menyesal dengan apa yang barusan terjadi. Tapi apakah ini berarti aku mencintaimu? Atau mungkin karena aku kesepian? Tapi kalau ini cuma karena aku kesepian, apakah aku juga bisa berbuat semacam ini dengan siapa saja? Rasanya tidak mungkin. Aku masih waras. Lalu apa dong artinya ini, Dimas? Kita pulang dulu. Selamat siang, Mbak Yu. Jeng. Ada berita apa lagi pagi ini, Pak? Pergi dulu, Pak. Robby, lihat. Setiap hari muncul macam-macam kenakalan remaja. Hari ini tambah dua. Sini. Kalian di sekolah diajar apa saja sih sekarang? Kok angka-angka semacam ini bertambah terus? Ini nih, Pak. Kolom ini yang lebih mendidik kita. Tahu, Pak? Dan kau sudah lama menjadi langganan salon yang jelek itu. Ini, Mbak Yu, bukan begitu. Salon itu tempat rendezvous. Tempat pertemuan antara nyonya-nyonya iseng dengan cukong-cukong atau anak-anak muda. Memang sudah lama kuduga. Dan telepon di tempat itu jadi penting artinya. Buat calling-calling. Pantes. Pantes jadi rame sekali. Lihat, setiap hari mobil parkir seperti ini. Apalagi kalau hari Sabtu. Robby, makin besar makin ganteng. Pergi dulu, Ma. Maaf, Tante. Robby, mau kemana? Ke sekolah. Baru Tante anter, naik mobil Tante. Makasih, Tante. Robby biasa naik bis. Badan juga gatel kalau naik mobil bagus. Berapa, Ses? 5.000. Terima kasih, ya. Mama! Ma! Mama! Loh, anak mama kok udah pulang?
Tuh, es krim lagi. Nanti manti pilek deh. Buang ya. Om Hari mana? Nggak ketemu papa? Ibunya setelah tidak berhasil menemui Dimas di mana-mana, ibu itu malah lebih dulu bertanya, apa sebenarnya yang terjadi, Nak Hari? Wajah ibu begitu sedih dan kecewa. Lalu katanya lagi, sudah sebulan ini Dimas seperti orang hilang. Dia murung, pendiam, kalau pergi seharian atau mengurung diri di kamarnya. Sering dia bilang mau pergi bersama Bram dan Maya ke laut. Tapi nyatanya dia malah pergi ke rumah baru Paman Kris. Lucy bilang, di sana dia main piano seharian sambil minum minuman keras, seperti kebiasaannya dulu ketika di Jerman. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Mas Har. Mas Har, biar saya coba susul ke rumah Paman Kris. Mana kunci mobilnya? Jangan. Aku tidak mau dia merasa karena aku atau anak-anakku membutuhkannya. Kalau memang dia merasa perlu datang, biarlah dia datang sendiri. Aku telah memilih jalan hidupku bersama anak-anakku tanpa ketergantungan pada siapapun. Kau mengerti kan, Mas Har?
airnya sudah panas, Non. Anak-anak dipulangin atau ditahan, Bi? Barusan Den Hari telpon. Kalau anak-anak tidak bisa tidur sama eyangnya, biarpun malam diantar pulang. Apa kau di sini? Siapa kasih masuk? Keluar, tante mau ganti pakaian. Pakaianlah. Jangan takut. Kita ngobrol-ngobrol seperti biasa. Tidak di kamar ini. Alah, tante. Kenapa mesti pakai pura-pura sih? Saya tahu sekali tante kesepian. Sini, tante. Tante jangan lari. Nanti tante tahu sendiri maksudnya. Apa maksudmu? Ini maksudnya. Bebe! Jangan khawatir, tante. Saya akan pandai menjaga rahasia ini. Jangan! Robby, dari mana? Habis berkelahi sama anak-anak kampung di depan, Pak. Apa maksudmu dengan anak-anak kampung? Bukan anak kampung, anak berandalan yang suka mabuk-mabuk di ujung jalan. Sini. Mau kemana kamu? Kamu habis berkelahi, kalah, dan terus lari. Laki-laki macam apa kamu? Bikin malu. Bapakmu dari kecil dulu tidak pernah lari, tahu? Habis berkemen keroyokan, Pak. 6 orang. 16 orang sekalipun, kamu cari mereka sekarang. Kalau kau memang benar, ambil batu, pentungan, apa saja, hajar mereka balik. Tapi kalau kau yang salah, kau cari mereka dan minta maaf. Atau kau pilih tinggal di sini jadi pengecut komplit, dan aku sendiri akan hajar kau sampai mampus komplit.
Salam tante, om. Tante, saya datang untuk minta maaf. Saya telah salah besar, keliru besar. Sekali lagi, maafkan saya tante. Kau sudah sejak tadi kumaafkan. Pergilah. Terima kasih tante. Tante baik sekali. Tunggu sebentar anak muda. Dimas! Rupanya kau sering melakukan perbuatan semacam ini. Aku benci. Kau jahat. Sesudah itu enak saja kau bicara minta maaf. Maaf lagi. Pukul lagi, om. Robby memang salah. Salah sekali. Kau anak baik, Robby. Aku tidak akan memukulmu. Tapi kau juga tidak akan melakukan hal-hal seperti itu kepada siapapun. Robby akan ingat itu. Terima kasih, om. Tante. Kopinya, Ten. Terima kasih, Bi. Sudahlah, Bi. Semuanya sudah lewat. Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan Dimas menjadi dewa penolongnya. Iya. Tidak lebih dari itu. Aku cuma sekedar dewa penolong. Aku tidak berani menyatakan lebih dari itu. Kenapa, Anti? Jangan kau pikir cuma kau yang merindukan kami. Sebaliknya, aku juga demikian. Mungkin, Dimas. Kenapa? Kenapa tidak mungkin? Kawinlah dengan gadis lain. Nanti kau akan mengerti. Apakah kau mencintaiku? Atau hanya karena kasihan? Ya Tuhan. Ya Tuhan.
hanya aku yang memang tidak berhak memilikimu. Karena sebagai laki-laki aku telah terlanjur menjadi adik bekas suamimu, terlanjur menjadi paman anak-anakmu. Walaupun setelah mati sudah kukatakan aku mencintaimu, mencintai anak-anakmu, dan sekarang ingin kawin dengan kamu. Dimas, aku tidak ingin memiliki orang yang tidak mencintaiku. Jangan terlalu mengaburkan rasa kasihanmu dengan cinta. Miranti, berkali-kali sudah kukatakan aku mencintaimu. Seperti layaknya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Kan cuma satu kebetulan bahwa kau bekas istri kakakku. Selamat tinggal, Mirati. Kenapa kau bilang selamat tinggal? Karena aku akan pergi jauh dan tidak akan pernah kembali. Juga tidak kepadamu. Kamu ulah sih. Kau tahu nasib setiap pelarian. Jadi kenapa kau lakukan? Kira-kira sama seperti aku juga tidak dapat mengerti jalan pikiranmu. Saja, Mbak Yu. Dia kelihatannya tidak melarikan diri dari sesuatu. Dia tidak akan kembali. Lucy, bilang sama Ibu Dimas, bagus dia terima. Dulu dia menolak. Untung saja dia mau. Paling-paling cuma satu tahun, pulang-pulang bisa jadi direktur cabang. Hebat kan? Kamu gimana sih? Miranti yang bisa menyelamatkan. Bagaimana?
Sudah datang mereka? Belum. Denny sudah kepengen pipis dari tadi menunggu mereka. Mana Miranti? Dia berhasil. Miranti? Dimas di mana, Om? Jangan kau pikir cuma kau yang merindukan kami. Sebaliknya, aku juga demikian. Apa sebenarnya yang sedang kalian lakukan? Aku tidak berhasil mengajaknya kemari, Dimas. Mereka sudah datang. Dimas sudah pergi, Bi. Bibi, siapkan air minum dulu ya, Den.
Papa. Aku telah menyebabkan dia pergi dan tidak akan kembali. Di negeri jauh, dia akan menemukan musim-musim berganti, sendirian, sunyi. Sesudah itu mati. Papa, aku telah membunuhnya. Aku telah menyebabkannya mati. Padahal perasaanku selalu merindukan kehadirannya. Dimas, aku telah merenggut anggur yang kau berikan selama ini. Rasanya begitu segar dan manis. Tapi kenapa sampai saat akhir aku takut menerima anggur itu sepenuhnya? Seolah aku akan menjadi mabuk karena itu, dan sesudah itu menyesalinya. Sesudah kau pergi, aku baru yakin anggurmu itu tidak akan pernah memabukkan. Bahkan aku jadi begitu rindu, ingin merengguknya berulang-ulang dan selamanya. Kenapa kebahagiaan selalu datang begitu singkat? Dulu Hermanto pergi di saat aku berada di puncak kebahagiaan. Kini datang orang lain untuk menggantinya. Tapi belum sempat aku meyakini, dia juga pergi. Ya Tuhan, aku pasrahkan padamu. Tapi aku menghendakinya dia kembali. Tuhan telah mengembalikan Dimas padamu, Anti. Dimas! Dimas! Anti! Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semuanya. Aku, Dimas Adrianto, tidak akan pergi kemanapun. Ya, Tuhan, kau telah mengembalikan anakku. Dimas dan Anti akan segera kawin. Mohon doa restu semuanya. Alhamdulillah. Pak Yu. Pak Yu Sosra. Hmm.